Pen deh. Bundanya apa dulu pertama kali coba ketemu? Sebenarnya dia Red Hunter juga, cuma ketika siang itu dia pakai Legis bawa sniper ini. Tapi pas yang malam itu dia harus ada yang Indian juga deh. Halo Sobat DOS, saya Charles. Hari ini kita mau ada pemotretan di tempat main airsoft. Moto konsep hari ini saya ada pemotretan menggunakan Sony. Berikut lampunya Godox. Sekarang mungkin saya coba jelasin mengenai konsepnya. Ini teman saya nih, konseptornya. Gue Fandi dari Cafe Clear. Yaitu kita akan lebih ke gua. Nah, konsepnya sendiri tuh hari ini Red Hunter. Lebih bersifat ngomongin antara Indian dengan Army kita gabungin menjadi satu. Konsepnya sekeliling ini udah benar-benar tempat area bermain airsoft. Jadi lebih mengedepankan sisi dari Army-nya. Jadi emosiannya, kemudian perang dan terjadi perang-perangan seperti itu. Kita konsep dengan konsep yang bagus, tematik, sinematik juga akan ada di sini. Kurang lebih sih seperti itu. Kalau di back up oke kan. Nomor berapa? Sampai jalan aja ya, satu dua. Ini lagi persiapan buat sesi ketiga, sesi kedua. Ini konsepnya, ceritanya tadi si hunternya habis berburu. Sekarang ini dia lagi break. Kita bikin api unggun, terus ada beberapa ober buat ambience light-nya. Ini kita mainnya udah nggak pakai flash. Oh, pakai flash satu hanya untuk kasih warna gel aja di belakang, nanti mungkin biru. Kalau merahnya kita pakai continuous light dari Godox yang LED, pakai 2 biji itu aja. Ya. Ini yang obor belinya. Pindah di sini dan enggak ada nyamber itu. Semua untuk photoshoot hari ini udah selesai. Thank you. Yeay!